Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam berak aman jaya. Hi guys, kembali lagi kita pada hari ini. Seperti yang anda semua lihat di tajuk, kita akan buat perkara kebiasaan yang kita buat, iaitu aku shout haul. Dan rasanya macam tak ada apa nak cakap pun. Itu je, tanpa buang masa, marilah kita mulakan. Aku restock lagi barang-barang yang aku rasa perlu dan memang aku tak ada pun. Ha, macam tu. Disebabkan sebelum ni aku kata yang plastik kena bayar tu. So kali ni aku pergi, aku dah bawa plastik dah siap. Plastik mesti DIY. Sengit ke kejap. So aku tak tahu. Aku tunjuk je apa yang aku beli ni. First kita ada extra joss. Extra joss dekat kedai RM2 memang aku akan sentiasa beli sebab murah je berbanding tempat lain. Tempat lain aku rasa RM2 lebih. RM3 ada, RM1.50. Tapi kat Eco Shop, RM2.40 sahaja. Aku suka pilih anggur. Tapi tak ada, aku ambil perisa mango sahaja. Dalam dia ada, dalam dia ada 6. Lepas tu kita ada tempat untuk lap tangan, lap meja. Sebab aku selalu masak. So meja ni penuh dengan apa namanya, air sinki aku basuh apa semua. So nak lap meja thing, aku guna yang ini sahaja. Dia macam-macam warna, aku ambil warna turquoise of course. Dan ada tempat sangkut better. Dan dia punya ni macam lembut gila kain dia. Dan cepat kotor lah sebab warna putih kan. Pandai-pandailah jaga. Lepas tu kena tisu untuk apa tak tahu. Untuk ni lah, untuk masak. Kena ada benda yang bergoreng. Aku beli je tuan tisu yang ni. Sebelum ni ada dia 2 paket tau. Maksud aku dia ada 2 tisu. Tapi sekarang ni dia boleh tak buat dah. Aku tak nampak. Yang aku nampak memang ada segulung je. Dan ada 60 helai. So boleh lah. Lepas tu yang ni tisu untuk lap hingus sebab aku ni selalu sesama. Dan tisu ni paling bagus tau. Sekejap aku tunjukkan dah buka depan mata aku je lah. Dan ini nampak, tisu ni memang aku boleh buat banyak sebab aku risau nanti dah dia pun dah tak buat stok ataupun dia pun dah tamatkan pembuatan tisu ni. So aku akan menyesal. Dalam dia ada 90 helai dan tisu dia ni better lagi daripada tisu kotak tu. Tisu kotak nipih kan, tapi tisu ni dia just nice. Ada 90 pula tu, memang aku akan beli banyak-banyak tu buat stok. Sebab aku risau nanti dah tak ada. Dia ada 2 warna, satu warna biru, satu warna turquoise ke. Dia warna biru tu ada 60 pieces je, tapi yang ni ada 90 pieces. Better ambil 90 ni je, beli banyak-banyak toy. Letak dalam kereta pun tak apa. Tak payah beli tisu kotak tu dah. So ini sangat-sangat bagus. Lepas tu kita ada baldi ni. Baldi ni macam mana? Aku kan buat seramik. So nak simpan barang tu, semua nak simpan barang. Memang nak simpan barang kat mana lagi. Nak simpan clay tu, tanah tu simpan dalam ini. Dia dah aku beli pun sebab comel. Siap ada penutup dan baldi dia lagi. Dan material dia pun boleh tahan. Ni tak boleh kemek. Material dia kuat. Yang penutup ni boleh kemek-kemek. Ada 3 warna. Ada warna pink, warna hijau dengan warna biru. Aku sekarang ni dah banyak barang yang warna hijau. Dan aku beli ni dah lama. Kalau aku tahu, aku beli warna hijau je. Sebab bila aku perhati balik, barang-barang yang aku beli ni banyak warna hijau. So aku dah tersilap langkah. Walaupun aku tak suka warna hijau, tapi bukannya warna hijau macam ni. Hijau yang agak-agak terkuas macam ni. Dan sebenarnya korang tahu tak, hari ni korang dah balik tau. Sekarang ni hari Sabtu, korang dah balik Jumaat untuk cuti mengundi. Dan aku tak balik-balik lagi. Kononnya nak buat kerja tapi tak buat lagi. Aku tak tahu balik bila. Dan
kosong dekat kolej ni sunyi sebab ramai dah balik. Dan kawan-kawan aku pun tengah keluar bersukaria apa semua. Aku juga kat sini lagi tanpa membuat kerja, buat kerja YouTube je. Assignment tak buat lagi, tak tahu lagi. Kita sambung-sambung. Selain daripada basket ni, kita ada basket yang tapi sebabkan sebelum ni aku duduk rumah sewa, dan benda ni tak diperlukan pun, sebab bilik air macam bilik air kat rumah. Tapi duduk kat college, bilik air konsum ramai, kena buat keluar angkut sabun apa semua. So aku beli je lah yang ini siap-siap. Dan aku terbeli-beli ni sebab aku nampak adik aku beli. Adik aku pun masak serama juga. Aku tak perasan benda ni. Dan nak bayar aku nampak dia pegang benda ni. Aku tu mana kau ambil benda ni, tak nampak pun. Lepas tu aku perlaju pergi naik atas bilik pergi ambil. Dan dia ada tiga warna. Macam biasa, kalau tiga warna tu mesti ada warna biru, hijau dengan warna pink. Ha, macam tu. Warna dia aku tak ingat. Kalau ingat aku letak bawah ni lah. Dan dia dua gabungan warna, biru kuning, pink pelan, pink pekat macam tu. Dan dia punya ni berbala gila, dah lah besar. Dan dia punya material pun boleh tahan. Dan dia jenis matte, buat matte. Reka bentuk dia just nice. Nampak? Nampak macam mahal kan benda ni. Dan nak tahu seramik-seramik macam mana yang aku cakap tu, follow IG aku tau. Aku ada buat banyak video pasal seramik, pasal-pasal masak dekat aku punya IG story kalau aku rajin. So kalau nak tengok, nak tahu macam mana pembuatan dia, macam mana penghasilan dia, follow IG saya kat bawah ni. Aku letak link kat bawah tau, kau mau tekan je. Macam kita ada mangkuk. Mangkuk ini aku pernah cakap sebelum ni kan, aku dah pernah beli yang piring. Ini piring dia. Ni piring dan ini mangkuk. Dan ada lagi dua mangkuk macam sup tu. Dan lagi satu mangkuk yang macam muffin tu. Dia petak macam tu, tapi dia terbuka sikit. Macam tu. Aku sebenarnya malam tadi, aku baru pergi malam tadi nak beli yang itu, yang petak sikit tu. Tapi aku tu lupa. Dah balik bilik, baru aku ingat aku tak beli. Tak apa, next time aku akan beli. Sebab itu comel gila dan limited. Tengok dia punya corak dia, aesthetic gila guys. Seramik. Yang ni kebiasaannya aku guna untuk letak air. Letak air macam bungkus kat kedai. Lepas tu dekat tepi tu, letak dalam ni. Kalau macam makan Maggi, aku biasa makan dalam ini. Ini pun kedai RM2 juga. Yang ni sebab senang nak makan dan senang nak gaul-gaul guna chopstick. Ini macam susah sikit lah sebab dia kecil. Yang ni besar lagi. Lepas tu yang ni nak basuh pun senang je. Ingatkan ada penutup. Kalau ada penutup lagi nice. Tapi tak ada, just mangkuk saja. So tak apa, aku pun ambil je. Lepas tu kita ada pokok cactus. Yang ini pun sama untuk letakkan dekat aku punya workspace seramik. Yang ini untuk letak kayu, untuk letak penguli tu, semua letak dalam ni. Sebagai pemberat, aku letaklah batu ke apa ke, gam ke, dekatkan dekat meja supaya dia tak bergerak dan dia tak terjatuh. Warna aku tak nampak warna lain. Memang daripada dulu, tak daripada dulu, daripada sebelum ni aku pergi banyak kali, aku nampak warna ni je. Lepas tu kali ni aku dah tak tahan sangat sebab warna dia pun warna macam hijau turquoise. Aku pun ambil sahaja. Nampak? Ni warna hijau. Aku tunjuk dia koleksi aku. Ni pun warna hijau. Tepat letak tu pun warna hijau. Ni pun warna hijau. Nampak? Sekarang ni aku dah banyak koleksi hijau macam ni. So nak tak nak aku kena sambung untuk beli warna yang macam ini sahaja. Aku pun tak tahu apa masalah hidup aku. Tapi ini pun macam berbaloi juga nak beli sebab dia besar. Dan dia comel untuk jadikan sebagai hiasan. Lepas tu hidup sebagai student, kenalah sentiasa berjimat. Aku beli jam dekat kedai RM2 sahaja. Dan aku dah makan dah sebenarnya. Dia nak habis lah dalam dia. Ini perisa blueberry dengan peanut. Sedap je lah, rasa dia biasa je. Dia tak, dia sedap lah, sedap. Tapi rasa sedap tu lebih banyak berbanding yang tak sedap. Rasa dia just okay sahaja. So aku pun beli yang ni kalau nak beli lah. Lepas tu untuk breakfast, konon ni aku beli air yang ini. Sunquick ada 4. Dan aku rasa macam balik juga nak beli. Sebab pagi-pagi mana nak minum air banyak-banyak kan. Dalam kotak kecil macam ni pun dah kata memadai untuk pagi-pagi tu. Susah nak buka, tak buka. Macam-macam perisa, tapi aku ambil perisa apple. Sebab apple is more better than lain-lain perisa. Sebab aku suka apple. Aku tak suka orange, aku tak suka mango sangat. Lepas tu lagi sekali, seramik lagi sekali adalah wallpaper ni. Sebab kita orang ada macam dinding cardboard. Jadi kan sebagai dinding penghalang setiap meja tu. Dinding tu dah lama sangat sebab budak-budak sebelum dia dah guna. Aku nak tutup dinding tu dengan wallpaper ke apa ni, aku tak tahulah. Wallpaper kot dalam dia macam stiker. Sama ada untuk dinding ataupun aku punya meja. Kalau rajin aku akan record. Kalau tak rajin aku tak record.
Tapi aku nak warna gold, tapi gold tak ada. Ada warna silver. So ambil je. Lepas tu kita ada yang ini. Yang ini pun dah lama sangat aku nak beli. Tapi aku tak terbeli-beli sebab aku tak tahu nak guna untuk apa. So kali ni memang aku memerlukan pun untuk lagi sekali seramik juga. Sebab bila kita dah buat tu akan jatuhnya ketulan-ketulan seramik tu. Lepas tu bila dia keras dia jadi macam pasir, jadi macam batu. So penuh atas meja tu. So nak sapu gunalah benda ini sahaja. Dia punya ni nampak orang kata modern gila. Warna dia pun warna macam bukan kedai RM2. Ha macam tu. Dia ada warna biru, dia ada warna putih. Aku ambil warna biru lah sebab nak estetik. Cik, konon dia boleh step tau dekat dia punya penyodok. Dia punya bulu tak lembut, tak kasar, just nice. Okay, ini. Lepas tu kita ada, ini aku beli sebab dia macam menarik. Dan dia kata kek coklat. Aku mengharapkan yang bila gigit dalam tu ada inti coklat. Ha, tapi sekarang aku tak nak makan sebab tak lapar lagi. Kalau aku dah makan aku tunjuk. Macam tu guys, rupa dia guys. Handphone kek coklat. Tapi dalam dia, tengok. Bukan macam coklat sangat pun, macam kacang merah yang macam dah biasa ada sebelum ni. Cuma bentuk dia lain. Tak rasa coklat guys, rasa kacang merah. Tapi boleh lah, aku suka je. Dan aku nampak dua bentuk tak silap. Satu bentuk bear, satu bentuk handphone. Aku beli je bentuk handphone ni macam macam kata line sikit lah, unik sikit. Kek coklat. Aku tak boleh minum dekat sebab tak fokus. Lepas tu, tiga yang terakhir aku beli ini. Cermin. Cermin ni dah lama aku tak nampak. Sebelum ni banyak kali aku nampak cermin yang besar macam ni. Dan tepi ada frame. Tapi baru kali ni aku dah ternampak, aku beli je lah. Untuk letakkan macam biasa dekat mana? Dekat workspace aku, dekat seramik tu. Belakang macam tu, depan dia macam tu. Nampak? Tu. Penuh meja guys. Penuh barang. Dan bagus pun sebab bila tengok dekat sini, dia punya kata apa ni? Dia punya cermin tu tak nampak macam menggelembung, tiba-tiba jadi panjang apa semua. Cermin dia memang betul-betul cermin normal. RM2 je. Berbanding beli yang cermin kecil-kecil tu kan. Better beli tu yang besar. Senang. Ada lagi lah barang. Nanti aku tunjuk. Dan seterusnya, barang-barang last ni adalah untuk barang-barang makanan. Aku beli tomato. Tomato soup. Yang ni first time aku nampak. Dan bila aku tengok, aku nampak dalam ni macam ada isi-isi apa semua. Dah macam segera lah, kita just panaskan saja. So aku terus ambil dari dia halal kat sini untuk buat pasta. Dan aku pun terus cari dia punya spaghetti. Dan aku jumpa jenama yang sama, jenama Tats. Aku harap-harap sedap. Dan macam biasa, kalau nak tahu, follow aku punya IG. Aku akan tunjuk aku masuk kat situ. Mungkin hari ni kot atau esok aku akan tunjuk. Dan sekejap, ini barang yang terakhir aku beli. Siumai, dim sum untuk makan malam. Dan aku beli pau rendang daging. Dan rasa pau rendang daging ni lain tau berbanding semalam. Berbanding sebelum ni. Dia ada dia punya yang daging yang panjang-panjang semua kan. Tapi malam tadi aku buat, aku dah tak jumpa dah. Bila makan tu, tak tergigit dia punya daging tu. So rasa macam, aduh, kenapa dia tak sama dah lah. Aku beli dua. Tapi tak apa sebab dia rasa dia still sama. Cuma daging tu dah tak ada dah. Dah hilang dah. Kalau makan jangan gigit macam tu je. Gigit, makan semua. Bila makan sebiji tu, rasa macam penuh ke mulut ni. Lagi rasa sedap. Dan ni sosej untuk buat. Sosej ni bukan kedai RM2 lah, dekat Maidin. So itu sahaja kita punya haul untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow IG aku, untuk tengok aku masak-masak apa semua kalau aku rajin dan sebagainya. So sekat itu sahaja. Bye-bye. Salam jumpa dan jumpa lagi. Tanda kasih dah termatri, ikatan raja sehari.